balik lagi sama gue Taji dari Navirio Musik. Dan yang di tangan gue ini adalah Ibanez RGAIX6U. Lo bisa lihat, ini mengerikan sekali. Ini adalah salah satu Ibanez Iron Label yang mengerikan, yang ready di Navirio Musik. Kita punya dua stoknya, yang satu ini sudah sold, dan kita punya satu lagi untuk bisa kamu dapatkan. Lo lihat. Oke, okay? Antik brown finish full ya, dia menggunakan ash body, terus dia juga menggunakan bare knuckle aftermatte pickup, dua-duanya, baik di bridge sama di neck pickupnya. Terus di sini ada coil split yang merubah suaranya menjadi lebih twangy karena pickup bare knuckle di sini itu dipecah menjadi single coil. Nih, dia nggak punya tone ya di sini ya, hanya volume aja, dan three way switch Gibraltar bridge sama Gotoh locking tuner untuk di belakangnya. Dan perlu diingat, ini juga sepertinya matching headstock deh. Bukan sepertinya sih, tapi memang matching headstock. Terus Ibanez juga fitur unggulan yang gue suka dari dia adalah dia ini tuh untuk setting thrust rodnya itu dia nggak dibaut. Jadi lo bisa tinggal buka seperti ini, lalu lo masukin kunci L untuk men-setting thrust rod dari gitar ini. Jadi bisa disesuaikan settingan yang ternyaman yang kamu mau, oke? Okay? Dan dia menggunakan ebony fingerboard. Jadi kalau bisa dilihat, ini adalah Ibanez yang mengedepankan playability, penampilan, dan juga sound yang sangat-sangat metal sekali ya. Karena memang itulah tujuan dari Ibanez Iron Label Bare Knuckle Pickup Aftermatte. Kita cek soundnya seperti apa.